Halo, selamat sore kawan, sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda pecinta tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Oke, di Jumat 11 Maret 2022 ini izinkan saya untuk membuat video yang cukup sederhana. Video yang cukup pendek, di sini akan saya tampilkan salah satu profil atau tampilan dari tabula pot, tanaman buah dalam pot. Oke, sekedar informasi bahwa di sini di kampung tabula pot, pada sini terdapat ribuan tanaman buah dalam pot yang rata-rata ukurannya besar-besar. Nah, jadi batangnya segini-segini. Nah, jadi ukurannya itu ada yang tinggi 2 meter, 3 meter. Ada yang 3 meter setengah, bahkan sampai 4 meter. Bahkan di sini umur dari tabulam pot, tanaman buah dalam pot, ada yang umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang umur 12 tahun. Spesial memang kawan. Jadi di KTP tabulam pot badas ini ya, ada ribuan tanaman buah dalam pot dan bermacam-macam tanamannya. Artinya jenisnya macam-macam, ada yang jenis kelengkeng-kelengkengan, ada kelengkeng rubilongan, ya kelengkeng merah itu, ada yang pingpong, diamond river, ardur, mata lada, satu jari, dan ada new crystal. Di sini juga banyak jambu-jambuan, ada jambu madura, jambu dili madu, ada jambu jamaika, jambu tersono, jambu salju. Banyak macamnya. Di sini juga banyak alpukat, ada alpukat jumbo mentega, ada alpukat kuali, ada alpukat markus, ada alpukat khas, ya. Di sini juga ada alpukat kelut, aligator, macam-macam, lengkap. Di sini juga ada berbagai macam nangka-nangkan, ada nangka madu, ada nangka cempedak, jadi perpaduan antara nangka dan cempedak, ada nangka merah, ada nangka mini. Di sini juga banyak jenis sawo-sawan, ada sawo Vietnam, ada sawo Malaysia, ada sawo jumbo, mami sapote, ada yellow sapote. Jadi bagi Anda yang menginginkan tabula pot, tanaman buah dalam pot, ya silakan Anda datang ke Jalan Kunjang 108 di Sambadas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Jadi disinilah pusat tabula pot, tanaman buah dalam pot. Oke kawan ya, tetap semangat. Salam KTB Kampung Tabula Pot Badas. Sampai jumpa. Wassalam.